Video ini saya mulai dari kita pagi-pagi. Saya ini ketemu sama kupu-kupu cantik sekali di pagar rumah. Jangan salfok sama pagar rumahku yang sudah mulai karatan ya guys. Ini lagi dada-dada anak-anak mau berangkat sekolah hari Selasa. Kakak Ais pakai baju gamis, soalnya seragam merah putih koko kakak Ais itu belum ada dari sekolah. Roti, baju putih aja. Roti. Jadi seragamnya sudah dipesan, tapi belum ready, mungkin masih dijahit. Lanjut, ini sudah siang harinya, kakak Iza itu pulang duluan jam 2, soalnya kakak Fatih sama kakak Ais itu pulangnya setengah 4. Kita skip saja, terus ini sudah di dalam mobil lagi. Terus ini lanjut, sudah di jam setengah 4 sore. Jam setengah 4 sore sudah jemput kakak Ais sama kakak Fatih. Di sini kakak Iza saya suruh tunggu di mobil, soalnya kakak Ais itu katanya habis jatuh ditabrak sama temannya, bibirnya berdarah kata ustazah. Jadi saya turun sama De Irel. Saya turun bawa ada Irel, soalnya ada Irel lagi ngantuk, jadi lagi rewel Irelnya. Irel lagi rewel, jadi digendong. Hai. Kita masuk ke dalam sekolah, jemput kakak Ais yang bibirnya habis luka. Ganti usu sampai sudah kayak meleleh. Ya, pulang. Hai.